Ya, yang ini agak beda dikit. Ya, bentuknya kayak gini. Mark Waymon. Sebuah radio gaya militer. Mark Waymon. External battery. Mode MR007 AM FM VAF 3 band radio. AM-nya dari 530, kelihatan enggak? Kurang lagi. Sampai 1605 normal, SW-nya 3,2 sampai 1600 normal. Kemudian FM-nya 88108. Made in Japan. Apa ini pada jatuh itu? Bunyi itu, gak tahu apaan. Ada baut lepas. Oh, salah baut nih. Si baut panjang dikasih baut pendek. Oke, kita cari dulu yang cocok. Ganti pendek. Mau gak? Enggak. Cukup. Tidak terlalu panjang. Cukup deh. Oke, ini tempat baterainya masih lumayan bagus. Kuning-kuning, saya nggak tahu kenapa. Baterai. Baik, kita lihat depan aja dulu, tampak depannya ya. Ini view meternya untuk tuning baterai. Kemudian ini dial light, ini off AFC, ini powernya, ini loudness, ini tone. Bisa bass, bisa treble. Volumenya min max. Salah. Ada ear, tape out, mikrofon. Di sini ada charger baterai. Tuningnya, lihat. Tuningnya model tuning kayak beberapa radio model. Ini kalau nggak salah Sanyo yang ada model begini, muternya begini. Ini band selektornya. MW di bawah, FM di atas, SW di tengah. So, kita coba ya. Powernya 4,5 bener. Kita coba dulu. Nyala nggak? Mati. Oh, nyala. Nyala ya. Balik nggak nih? Kita nggak tahu nih balik minusnya tengah apa pinggirnya, tapi nyala dia. SW-nya kosong. Siapa? Ah, kadang nyata. Masih pengennya main ya, siaran sambil main. Ali. Kita cari dulu MW. Siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Masih lumayan bagus ini MW-nya. Mari kita mohon pengertian. Tapi cuma segitu doang. FM-nya sekarang. Wah, FM-nya kosong. Acau.
kosong, saudara-saudara. Maaf Pak, saya buka helm ya. Iya, Pak. Saya kan krik. FM-nya kecil. Banyak. Dapatkan harga khusus untuk pendaftar. Keluar sih. Mungkin lokasinya apa naronya ini. Pecah ya kalau itu terlalu gede. Itunya apa? Pecah. Gitu. FM ya. AM-nya kita coba lagi. Sampai detik ini naik. Keluar. Dan dia. Kedengeran sih, tapi mungkin range-nya nggak seperti yang kita harapkan. Sekarang kita coba SW. Kosong lagi. SW-nya kosong. 3.2, kecil ya. Paling besarnya 12. Dah habis. Ini mungkin jadi sasaran oprekan dulu ya. Matikan. Kita coba dulu ya, kasih minyak. Jadi saya kira ukurannya besar sekali, ternyata tidak terlalu besar, standar aja, masih umum. Bautnya udah ganti-ganti, bukan asli. Panjang sekali. Yang asli panjang sekali. Yang ini paling yang 3 sentian.
panjang juga ya. Nah, yang paling pendek ini tadi. Yang kita coba pasang di sini. Mudah-mudahan cocok. Ya. Kita susah-susah gampang. Wih. Kabel satu ke baterai. Oke, kita coba dulu. Ini kelas. Gak pernah dilihat nih. Nah, diganti ini nih. Solder. Kalau enggak salah Philips servis manual Philips 90 RL. Saya coba cari. Ini kita coba bersihkan dulu. Ini juga. Ada lagi enggak? Oke. Sudah. Kasih lagi. Kita terus murah.
AM sudah ya. Sekarang kita coba AM. Keras juga sekarang AM. AM ya. Lalu kau akan melihat orang yang berdoa. Ini suara minimalnya ternyata masih bisa. Tulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang tertinggal, dan yang besar melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka tertinggal. Tulis. Gak tahu apa ini kasarnya ya. Banyak ya lumayan AM di Jakarta, di kisaran timur Jakarta. Gitu ya. Nah, itu masalah. Setiap orang pasti menghadapi masalah. Ya. Yang tidak menghadapi masalah itu ya hanya orang yang sudah tadi pada pinggir jalan ketawa-ketawa sendiri. Itu tidak ada masalah itu. Orang yang sudah tidak ada masalah dia orang yang sudah nor. Selagi kita menjadi manusia normal dalam kehidupan ini pasti kita ada menghadapi masalah. Tetapi kita harus setiap masalah yang kita hadapi itu akan membuat kita, semakin dewasa, membuat kita semakin kuat, seperti halnya bayi di dalam kandungan. Ya, mengapa bayi itu dikencangkan? Masalahnya kita coba dulu deh. Apa ini masalahnya di sini kah? Udah dikasih kita ngeri. Nah, ini plastik. Kita coba dulu pasangin baut-bautnya dulu ya. Ini paling panjang, cukup panjang, paling pendek. Kurang panjang nih kayaknya. Kurang panjang. Hitung-hitungannya masih kurang panjang. Kita coba pakai baterai besar 3 buah. Kita kasih dulu josnya dikit. Ini supaya enggak karat. Thank you.
mati. Ternyata mati. Harus pakai ini. Mati kalau pakai baterai. Baterainya habis kah? Saya. Siap ke. Kasar. Ben siang-siang begini. Lainnya tadi kuat. Where I come.
nyangkut. Biar dua, tiga, dua, lima, apalagi karena nggak ada siarannya. Di baterainya mungkin habis. Baterai biasanya pakai charger. Anyway, ini udah jalan. Nyala ya. Dalam urusan apapun. Apa ini kerja? Nah, setelah itu. Oke. Tinggal SW-nya saja yang kita maksimalkan. Dan sekarang memang siang hari. Kita coba nanti malam barangkali ya. Terima kasih perhatiannya menonton kali ini yang sebuah radio ya, Mark Raymond Australia tapi made in Japan. Katanya Australia tapi dia made in Japan. Model MR007 3 band radio frequency range from MW530-1605 FM88-108 SW3,2 sampai 12,9. Ini SW yang model tropical band ya, tapi anyway penampilannya memang kayak military look. Panjangnya sekitar 10-20 cm, lebarnya mungkin sekitar 25. Di bawahnya begini karena ada pegangan handle strapnya di atas dengan antena ya. Bagian depan speaker di sisi bagian bawah, kemudian ada full meter, lalu display untuk tuning. Ini band selector, ini tuningnya, kemudian ini power tombol powernya, volume, tone, earphone, tape out, microphone, external battery. Ini untuk dial lampu. Nggak ada lagi yang lain di sini, cuma begini saja, kosong. Di belakang baterai compartment, sisi-sisi kosong, bawah kosong, atas tidak ada apa-apa. Cuma antena di sebelah sini. Ini adalah Mark Raymond 007, MR007. Thank you very much. Terima kasih sudah menonton channel Inggris channel kali ini. Untuk yang satu lagi tadi sudah ditonton toh, kalau tidak keliru adalah sebuah intersound. Jadi tadi dua kita dapat, untuk intersound satu dan satu lagi adalah Mark Raymond. Terima kasih, kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.